Kita memulai kegiatan vaksinasi massal untuk USK ini adalah dimulai sejak hari Senin kemarin. Berarti sudah 6 hari dengan hari ini. Ya. Kemudian yang ditargetkan tanggal 28 Juni, insya Allah selesai semua. Dan nanti tanggal 30 itu hanya kira-kira yang mereka yang tertunda vaksinasi, kita selesaikan tanggal 30. Itu dosis pertama. Target kita menurut arahan Pak Rektor adalah sekitar 70% dari dosen, tenaga pendidikan, dan juga keluarga itu sudah tervaksinasi. Itu dosis pertama. Ada juga mereka yang tidak layak vaksinasi di lama dokter-dokter spesialis di situ. Kalau mereka memiliki penyakit-penyakit tertentu, komorbid dan lain sebagainya, itu tidak layak vaksinasinya. Ya, jadi itu yang kita lakukan selama ini. Sementara dosen, tenaga pendidikan, dan keluarganya. Ya. Nah, jadi nanti setelah ini tercoverage, baru kita akan perluas. Mahasiswa kita belum ada arahan, kita sesuai dengan arahan dari Kemendikbud. Ya, jadi kita yang sesuai dengan edaran dari Kemendikbud itu sementara percepatan vaksinasi kepada dosen dan tenaga pendidikan. Vaksinasinya Sinovac itu diberikan dari Dinas Kesehatan Kota Banda Aceh. Dan sebagian juga vaksinasi diberikan oleh Kesdam. Kita targetkan itu yang sudah ya, yang sudah tervaksinasi 2.200. Ya, 2.200 orang. Mungkin 2.700 orang nanti kita akan targetkan. Ya, ini program pemerintah. Kita menyukseskan program pemerintah. Jadi tidak ada kutipan dari untuk peserta vaksinasi satu orang pun tidak dikutip ya. Kecuali mereka diindikasikan memiliki penyakit-penyakit tertentu yang butuh pemeriksaan laboratorium, itu mungkin kalau tidak ditanggung oleh BPJS mereka terpaksa harus membayar. Karena persoalan administrasi saja, karena diharuskan secara administrasi kami memasuki vaksinasi ya. Karena dari sisi pembentukan imun segala macam, saya nggak terlalu ya, karena imbauan dan persyaratan administrasi itu.